Jovandro Albuter Triandi Putra dari kelas 10 IPS 1 SMA Kolese Gonzaga. Pada saat ini saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian mengenai zona kedalaman laut. Pada zona yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral itu adalah zona paling atas di mana zona pasang naik atau surutnya air laut. Itu ada berada zona litoral ada pada kedalaman 0 meter di atas permukaan laut. Kedua ada zona neritik atau zona yang di B ini, itu adalah zona laut dangkal dengan keterangan bagian dasarnya sampai kedalaman 200 meter, sinar mataharinya masih dapat tembus ke dalam laut, sehingga banyak binatang dan tumbuhan laut, sehingga penting bagi kehidupan manusia untuk para nelayan mencari ikan dan sebagainya. Zona ini adalah merupakan zona yang penting karena di situ adalah sumber kehidupan bagi ikan dan mungkin tumbuh-tumbuhan laut seperti terumbu karang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada zona batial. Zona batial ini dengan kedalaman 200 sampai 1800 meter di bawah permukaan laut. Zona ini sinar mataharinya sudah dapat tembus dasar laut, sehingga hewan dan tumbuhan laut jumlahnya sangat terbatas. Yang terakhir ada zona abisal dengan kedalaman 1800 meter atau lebih dalam lagi. Dengan keterangan, tekanan airnya sangat besar, suhu sangat rendah, tidak ada tumbuhan laut yang dapat hidup, dan binatang lautnya sangat terbatas. Ada zona laut menurut wilayah kekuasaannya. Batas pertama adalah batas teritorial, itu adalah yang ini, sejauh 12 mil. Batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Sedangkan laut yang terletak sebelah dalam garis disebut laut kedalaman. Ini laut kedalaman. Terus kemudian ada batas landas kontinental, itu yang ini, landas kontinen. Dasar laut yang dilihat dari benua atau kontinen. Wilayah ini merupakan sebuah dangkalan dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Hak sebuah negara dalam wilayah landas kontinen dalam memanfaatkan sumber daya alam terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut, serta berkewajiban untuk tidak mengganggu lalu lintas pelayaran damai. Jadi dalam landas kontinen ini, negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti mengambil perikan, sumber daya ikan atau sebagainya dari landas kontinen ini. Jadi negara lain itu tidak berhak untuk mengambil ikan-ikan yang ada di landas kontinen ini. Batas terakhir adalah batas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Ketiga, batas wilayah negara maritim tersebut sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati PBB tahun 1980. Batas wilayah Indonesia, baik batas teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, saya di sini memiliki zona air laut untuk pasang surut. Pasang surut laut itu ada namanya ada dua, yaitu spring tides dan nip tides. Spring tides itu adalah pasang purnama, sedangkan nip tides itu pasang perbani. Nah, di sini teman-teman, kita bisa melihat week 1 dan week 3, minggu pertama dan minggu ketiga, itu terjadi spring tides. Spring tides itu adalah zona di mana pasang air surut lautnya itu merupakan yang tertinggi dan terendah dari pasang air surut laut. Sedangkan minggu keempat dan minggu kedua itu terjadi nip tides, yang artinya pasang surut air lautnya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kita bisa membandingkan di sini gambarnya, yang spring tides ini pasang air pasangnya sangat tinggi, sedangkan yang ini high waternya hanya segini. Sedangkan yang spring tides pasang surutnya bisa sampai paling rendah, sedangkan yang nip tides tidak terlalu rendah. Untuk memperjelas tadi spring tides dan nip tides yang saya jelaskan, ini adalah posisi spring tides atau pasang purnama. Nah, di sini kita bisa lihat ada kondisi di mana bumi, bulan, dan matahari itu sejajar. Ini adalah pasang purnama bulan baru. Sedangkan pasang purnama yang kedua adalah spring tides yang kedua. Ini adalah kondisi di mana bulan, bumi, dan matahari dalam keadaan sejajar yang disebut posisi pasang purnama bulan purnama. Yang kedua itu ada nip tides pasang perbani dengan keadaan bulan, bumi, dan matahari berada
pada bentuk membentuk 90 derajat dari antara ketiganya. Itu yang terakhir saya akan menjelaskan arus laut menurut pembagiannya dan nama-namanya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari sisi sebelah sini. Ini adalah arus Oyasio, merupakan arus dingin dari Selat Bering atau angin timur yang menuju ke selatan kepulauan Jepang. Ini pulau Jepang. Kemudian bertemu dengan arus Kuroshio. Pertemuan arus dingin Oyasio dan Kuroshio ini terdapat daerah perikanan yang kaya akan ikan karena daerah tersebut terdapat plankton yang sangat melimpah. Jadi teman-teman, karena di sini ada pertemuan arus antara Oyasio dan Kuroshio, dia membawa oksigen dan oksigen itu ada banyak plankton di dalamnya yang kemudian banyak ikan bertemu di situ dan daerah Jepang ini sekitar sini kaya akan ikan. Kemudian di sebelah sini ada arus Gulf Stream. Arus Gulf Stream ini merupakan arus panas dari Khatulistiwa menuju Teluk Meksiko dan keluar menuju Selat Florida sebagai arus Florida. Kemudian ada arus Labrador. Arus Labrador ini merupakan arus yang berasal dari kutub utara. Dari kutub utara mengalir menuju selatan menyusuri pantai timur Labrador. Arus Labrador ini didorong oleh angin timur dan merupakan arus dingin yang umumnya membawa gunung es yang untuk dihanyutkan. Seperti teman-teman ketahui, bila teman-teman menonton film Titanic, itu waktu itu sedikit dipertanyakan karena arus Labrador ini mungkin agak sedikit tidak bekerja karena gunung es yang dibawa oleh arus ini tidak bertemu dengan arus Gulf Stream karena arus Gulf Stream ini harusnya membawa suhu hangat bagi daerah yang dilaluinya. Tetapi ketika arus Labrador bertemu dengan arus Gulf Stream, gunung es yang dibawa arus Labrador tidak hanyut atau meleleh karena arus Gulf Stream. Mungkin dulu di sini pernah terjadi masalah sehingga kapal Titanic itu menabrak gunung es yang dibawa oleh arus Labrador dari kutub utara. Kemudian di sebelah sini ada arus Alaska yang terjadi perputaran di sini. Kemudian ada arus Pasifik dari selatan Pasifik menuju California. Kemudian bertemu di garis ekuator, arus ekuator. Jadi tadi ada arus ekuator utara yang bergerak menuju ke sana dan di sini juga di bawahnya ada arus ekuator selatan. Kemudian di sini ada angin yang berasal dari barat berhembus ke sana. Terus juga di sini ada angin arus dari timur yang berhembus ke sana. Kemudian di sini ada arus Brazil yang bawa suhu panas, di sini ada arus Peru yang bawa suhu dingin. Kemudian ada arus Benguela yang membawa arus dingin. Kemudian di sini ada arus Australia yang membawa suhu dingin, kemudian bertemu di ekuator menjadi suhu panas dan masuk di antara sela-sela dua pulau ini yang dinamai arus Agulnas. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman ada arus Norwegian yang berputar dari panas kemudian menjadi dingin karena dekat dengan kutub utara. Dan di sini ada arus ekuator utara yang kemudian berputar di sekitar daerah ini. Tuh, sekian penjelasan dari saya mengenai arus laut, kedalaman air laut dan pembagian laut menurut wilayahnya serta air pasang surut laut. Sekian dari saya, terima kasih.